Shin Tae-yong berencana tambah amunisi. Beredar info Stefano bakal dipanggil. Dan siapakah yang bakal tercoret? Belum padunya skuad timnas Indonesia saat ini membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mulai berpikir keras bagaimana meramu timnas Indonesia agar lebih baik. Apalagi turnamen besar sekelas Piala Asia sudah di depan mata. Dan saat ini, dalam persiapan menyongsong Piala Asia, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumumkan rencananya untuk menambah amunisi dalam skuadnya. Beredar informasi yang menarik bahwa Stefano Lillipali bakal dipanggil untuk bergabung dengan timnas menambah kekuatan pada lini tengah. Stefano Lillipali yang memiliki pengalaman internasional yang cukup solid diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam strategi permainan yang diusung Shin Tae-yong. Keputusan ini mencerminkan keinginan pelatih untuk memiliki opsi lebih dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama mengingat tingginya tingkat persaingan dalam turnamen sekelas Piala Asia. Sementara itu di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bakal tercoret dari skuad timnas Indonesia untuk memberi tempat pada Stefano Lillipali. Keputusan ini tentu bukan hal mudah bagi pelatih mengingat semua pemain telah berusaha keras untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Shin Tae-yong kemungkinan akan melakukan pemilihan berdasarkan analisis kinerja dan kebutuhan tim. Pengalaman, kemampuan taktis, dan kondisi fisik pemain menjadi pertimbangan utama. Meskipun tercoret, para pemain yang tidak masuk dalam skuad Piala Asia tetap diharapkan memberikan dukungan dan semangat kepada rekan-rekan setim mereka. Panggilan Stefano Lillipali menjadi sorotan mengingat peran kunci yang dapat dimainkannya di lini tengah. Hal ini memberikan nuansa positif dalam persiapan timnas Indonesia dan para penggemar tentu berharap bahwa tambahan ini akan meningkatkan peluang tim dalam mencapai prestasi gemilang di Piala Asia. Dengan tambahan amunisi dan dinamika pemilihan pemain yang terus berkembang, timnas Indonesia bertekad untuk tampil maksimal dalam Piala Asia. Semua mata tertuju pada perjalanan mereka dan penggemar berharap bahwa keputusan pelatih akan membawa dampak positif untuk menghadapi persaingan ketat di turnamen prestisius ini.